Ananda Raihan, prank tiga klub besar Liga Indonesia. Mereka adalah Persija Jakarta, Arema FC, dan Persik Kediri. Pria 20 tahun itu sempat santer dikabarkan akan berpindah klub musim depan. Dalam bursa transfer, Arema paling depan untuk mendapatkan jasa gelandang berlabel timnas tersebut. Ananda Raihan memang menyita perhatian sepak bola Indonesia, apalagi membawa timnas Indonesia keluar sebagai juara di SEA Games beberapa waktu lalu. Pemain bernomor punggung 6 ini semakin dekat berlabuh ke Singo Edan. Selain Arema, Persija Jakarta gencar diisukan memberikan tawaran kepada Raihan. Terbaru Persik Kediri masuk dalam rel perburuan pemain muda satu ini. Raihan mengaku tawaran dari klub lain cukup menggiurkan. Yang pasti, klub lain rela membayar lebih mahal kepada pemain gelandang PSM Makassar tersebut. Kontrak jangka panjang serta nominal yang besar menjadi tawaran dari Arema, Persija, dan Persik. Namun, semua isu kepindahan ditepis oleh alumni SMP Negeri 23 Makassar ini. Raihan menegaskan akan stay di PSM Makassar. Ia mengaku sudah ditawari kontrak selama 3 tahun oleh manajemen PSM Makassar. Thank you.